gonjang ganjing langit gelap gelap laut gedangi ngalis. Prestasi Jokowi dan galaunya lawan-lawan para politiknya, ditulis oleh Doni Setiawan. Pernahkah pembaca spesial web patah hati? Minimal pernahkah kecewa sasang idola atau incaran entah cewek ataupun cowok? Tidak pernah mau menanggapi kita dan kemudian menerima cinta yang lain, yang kita anggap tidak lebih baik dari kita namun malah lebih bahagia. Pasti galau kan? Baper kan? Sewot kan? Dan uring-uringan kan? Itu normal saja. Namun, kalau tidak normal, ya silahkan saja. Gambaran di atas itu juga ada kemungkinan terjadi di dalam dunia politik di negeri ini. Bagaimana tidak galau bin baper? Jika melihat prestasi lawan atau saingan kita semakin jaya dan semakin menjulang. Jokowi, presiden krempeng, wajah deso, gaya belas orang presideni, bajunya cuma 3 stel, 3 model, putih lengan lipat, batik dan kotak-kotak, sepatu kelas pasar pinggiran yang tidak seharga miliaran, dan seabek ceria yang lain. Ternyata memiliki kelebihan yang teramat sangat dahsyat dan sangat dahsyat malahan. Sederet prestasi itu untuk negeri ini seperti tiada usai terlukiskan. Di zaman Jokowi, Indonesia masuk ke dalam 16 negara dengan ekonomi kuat. Sebelumnya apa pernah terjadi? Kemudian birokrasi, perhatian ke desa-desa, pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan untuk seluruh wilayah Nusantara. Keberanian merobohkan perusahaan-perusahaan penghisap harta negara. Ketegaskan menyingkirkan orang-orang lembek. Lembek kerja meski sempat dipuja publik dan makin banyak lagi. Bagaimana masyarakat tidak membandingkan dan kemudian menilai Jokowi lebih baik? Jika sebelumnya ngurus KTP saja harus banyak amplop dibeli, diisi uang, diserahkan ke masing-masing meja, dan kini sangat mudah dan cepat serta tanpa amplop berisi uang. Kini di zaman Jokowi ada e-KTP seumur hidup hingga tidak akan ada lagi rumitnya memperpanjang KTP. Meskipun masih ada oknum-oknum aparatur negara yang masih menyisakan sisa-sisa mentalitas lama, namun secara umum semua alur birokrasi lancar dan tidak ada yang mencoba melawan kebijakan Jokowi. Siap-siaplah dieksekusi. Ya, jika ada yang mencoba melawan kebijakan Jokowi, siap-siaplah dieksekusi. Para tikus birokrasi mulai mual-mual karena lahan pengerukan uangnya dibabat habis oleh Jokowi bersama segenap pejabat yang setia untuk memajukan negara. Mereka yang dahulunya cuman kerja, masuk kantor dan ongkang-ongkang saja dalam era Jokowi mesti bekerja, bekerja dan bekerja. Instrumen pengukur kinerja dibuat demi mengukur statistik serta grafik kinerja semua aparatur negara. Tidak akan ada lagi pejabat keluyuran ke pusat perbelanjaan, keluyuran dengan pasangan tidak sahnya ke hotel-hotel melati untuk berdiskusi raga. Jika bandel, maka Satpol PP yang akan bekerja. Tidak akan ada lagi oknum pengajar yang tugasnya hanya memberi tugas kepada siswa dengan catatan, sementara gurunya ngopi di kantor atau malah asik mainan HP atau malah jalan-jalan.
Semua sudah diatur, ditata oleh sistem pemerintahan Jokowi. Dalam sistem seperti ini, masyarakat puas dan mendukung gerakan pemerintah. Lah, apakah ini semua tidak membuat lawan-lawan politik Jokowi mules dan mual-mual? Saya jamin mereka semakin mual-mual dan muntah-muntah. Lihat juga pemerintahan pembangunan. Pembangunan masif dikerjakan oleh Jokowi beserta perangkat pemerintahannya. Tanyakan kepada masyarakat Papua, apakah ada beda sikap pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya? Berapa kali presiden-presiden sebelumnya mengunjungi Papua? Dan tanyakan adakah ada presiden-presiden terdahulu yang membangun Papua, yang membangun jalan lintas seperti dilakukan Jokowi beserta jajarannya, pemerintahannya? Ini semua adalah prestasi Jokowi. Tanyakan juga kepada warga Papua sebelum zaman Jokowi, berapa harga bahan bakar gas di sana? Bukankah harga bahan bakar di Papua ini yang dijadikan lahan mengeruk uang negara oleh bajingan petrol? Dan tidak ada satupun presiden sebelumnya yang punya keberanian untuk menyikat petrol. Bukankah hanya Jokowi yang berani? Tanyakan kepada warga Papua, berapa jumlah ruas jalan dibangun selama puluhan tahun mereka bergabung dengan RI? Dan kemudian tanyakan apa yang telah dikerjakan Jokowi. Pasti mereka akan tersenyum polos dan mengangkat dua jari telunjuk untuk Jokowi. Lihat dan bandingkan kondisi pelabuhan Tanjung Priok. Selama sekian tahun, bahkan sampai sebelum Jokowi, tidak ada birokrasi jelas di pelabuhan ini. Tanyakan saudara-saudara yang bekerja dan atau minimal pernah pergi ke Priok. Betapa di sana penuh dengan preman yang menjadikan pekerjaan preman sebagai mata pencaharian, dan keberadaan preman itu sangat meresahkan masyarakat. Dan tahukan pembaca bahwa di balik para preman di Priok itu dan juga di seluruh wilayah Indonesia, kebanyakan ada oknum-oknum aparatur negara yang membackinginya. Di zaman Jokowi semua diubah. Pelabuhan Tanjung Priok dirias dan ditata sedemikian rupa. Proses bongkar muat ditata sehingga lebih cepat dari sebelumnya. Sehingga biaya bongkar muat sedikit makin sedikit. Itu adalah kabar gembira untuk para pengusaha. Ya, sehingga biaya bongkar muat semakin sedikit. Dan itu adalah kabar gembira untuk para pengusaha, para sopir dan jasa angkutan. Apalagi jasa preman sudah mulai sirna. Di zaman Jokowi di Tanjung Priok, kapal-kapal ukuran besar bisa masuk, dan ini adalah menjadikan efisiensi biaya operasional. Pembangunan jalan sebagai faktor penting pendukung gerakan ekonomi sangat masif dilakukan oleh Jokowi. Berapa ribu kilometer akses jalan dibangun, berapa ruas jalan tol dibangun dan diselesaikan. Betapa pembangunan tidak hanya ada di Jawa, namun di seluruh Indonesia. Karena bagi Jokowi, sebagai orang Jawa, Indonesia adalah bukan hanya Jawa. Bagi Jokowi, Indonesia adalah seluruh kepulauan Nusantara. Dan semua itu adalah masuk dalam pelukan pembangunan Jokowi. Jadi, juga carilah informasi lewat Google. Berapa jumlah waduk yang dibangun di jalan di zaman Jokowi? Jokowi sadar bahwa pangan menjadi kunci kemakmuran dan tidak akan ada kemakmuran jika tidak ada kecukupan pangan. Maka demi mendukung kemajuan pertanian dibangunlah waduk-waduk demi pengaturan pengairan, dan itu pun juga menjadi fokus Jokowi. Melihat itu semuanya bisa dibayangkan betapa lawan-lawan politik Jokowi tidak akan galau tingkat raja dewa. Lawan-lawan yang semenjak Pilpres 2014 sudah mulai menyerang secara membabi buta, dan Jokowi diam saja seolah tidak punya keberanian. Namun ternyata jurus gebuk tendang itu benar-benar dimiliki oleh Jokowi. Jokowi menggunakan jurus gebuk tendang tidak sembarangan, namun dengan perhitungan yang matang dan bekal ajaib
kesadaran yang luar biasa. Jokowi menunggu saat tepat dan kini mulai saat itu dirasakan tepat untuk mulai mencuatnya hasil-hasil pembangunan Jokowi. Kini para lawan Jokowi sudah mulai sibuk menangis serangan Jokowi. Mereka sibuk membuat berita hoax dengan berbagai berita tentara konyol tentang bernama Cyber Army dan kacangan untuk menyerang Jokowi. Namun semuanya mental. Sebenarnya fenomena hoax, serangan fitnah dan lain itu adalah wujud lain kegalauan dan kebaperan para lawan politik Jokowi melihat prestasi Jokowi yang bekerja dengan cinta untuk Indonesia. Belum lagi ketika perangkat pemerintah Jokowi juga semakin merapatkan barisan, khususnya Polri dan KPK. Polri bekerja secara terengginas. Semua pengancam negara disikat, tidak peduli itu apa, mau pejabat, anak pejabat ataupun mau kecil apa besar. Imam sangat sangat besar sekali. Jika melawan sistem pemerintahan, maka Jokowi akan menggebuk dan menendang mereka. KPK juga begitu, tidak peduli apa dan siapa, asalkan melanggar sikat, tidak peduli dia pejabat, ketua partai, korupsi besar ataupun kecil, tidak peduli, itu adalah blessing in disguise. Semuanya disikat di zaman Jokowi ini. Dan menatap ke 2019, saat pilpres itu akan kembali digelar, lawan-lawan politik Jokowi semakin minder dan menggigil melihat setumpuk prestasi Jokowi. Ranah agama yang beberapa waktu lalu efektif menyerang Jokowi dan aparatur negara bersih sudah mulai ompong karena taringnya satu persatu dicopoti Jokowi. HTI dibubarkan dan disertai ancaman bahwa ormas jenis yang menantang Pancasila siap-siap disikat, digebuk dan ditendang. EP juga sudah mulai kebingungan karena imam sangat besar sekali mereka. Rizik siap kini sibuk mencari tempat persembunyian untuk menghadapi sistem aparatur negara demi pertanggungjawaban perbuatannya. Akhirnya ketulusan, kejujuran dan keberanian, kebenaranlah yang akan kuat bertahan. Dan Jokowi tetap teguh dan setia meniti jalur tulus. Dan Jokowi tetap teguh dan setia meniti jalur lurus, jujur dan benar, sehingga tetap dijaga oleh kekuatan semesta yang tidak akan pernah mampu ditaklukkan oleh kekuatan apa dan dimanapun. Kedepan Indonesia akan semakin kokoh berdiri megah di antara bangsa-bangsa. Dan masyarakatnya semakin bangga menyebut aku Indonesia. Dan ingat, di balik semua itu ada sosok deso, krempeng, lugu dan polos bernama Joko Widodo. Ya, akhirnya ketulusan, kejujuran, dan kebenaranlah yang akan kuat bertahan. Dan Jokowi tetap teguh dan setia meniti jalur tulus, jujur, dan benar itu, sehingga tetap dijaga oleh kekuatan alam semesta yang tidak akan pernah mampu ditaklukkan oleh kekuatan dan apa dan manapun. Kedepan Indonesia akan semakin kokoh berdiri megah di antara bangsa-bangsa. Dan masyarakat akan semakin bangga menyebut aku Indonesia. Dan ingat, di balik itu semuanya ada sosok deso, krempeng, lugu dan polos bernama Joko Widodo.